Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka turut menyoroti hilangnya checklist biru akun Twitter Blackpink pada Jumat 21 April 2023. Alih-alih protes lantaran tanda verifikasi dihilangkan, Gibran justru curhat bangga lantaran senasib dengan Blackpink. Melihat respons Gibran terhadap Blackpink, para warganet dan sejumlah public figure langsung membanjiri cuitan tersebut dengan berbagai komentar. Sebagian merekomendasikan orang nomor satu di Solo itu untuk segera berlangganan Twitter Blue. Seperti diketahui, apabila berlangganan, nantinya tanda verifikasi Twitter akan kembali muncul. Beberapa yang lainnya turut mengejek hilangnya tanda verifikasi Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah Gibran dan agensi Blackpink, yakni YG Entertainment, akan berlangganan Twitter Blue atau tidak. Seperti diketahui, Twitter resmi menerapkan kebijakan baru terkait tanda verifikasi checklist biru. Imbas kebijakan tersebut, selain Blackpink, sejumlah bintang K-pop turut kehilangan centang birunya. Di antaranya Twice, aespa, TXT, IV, dan SHINee. Namun dengan adanya kebijakan terbaru yang dibuat Elon Musk, siapapun yang hendak mendapatkan centang biru di Twitter harus mendaftar dengan berlangganan Twitter Blue. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!